Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara Nusantara merupakan pekerjaan yang sangat besar dan rumit. Oleh karenanya, pembangunan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan mega proyek tersebut. Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. Ya. Ini pekerjaan besar sekali. Jadi, dan juga bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan rumit. Oleh sebab itu, memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan. Presiden Joko Widodo menuturkan, penting untuk segera memulai membangun infrastruktur IKN. Jokowi berharap dengan terbentuknya otorita IKN, realisasi pembangunan ibu kota negara baru semakin dekat. Selain butuh waktu yang lama, Jokowi mengatakan pembangunan IKN juga memerlukan biaya yang tak sedikit. Menurut hitungan sementara, pembangunan IKN membutuhkan dana capai 466 triliun. Dana itu nantinya dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari APBD, yakni sebesar 19 hingga 20%. Selain dari APBD, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public-private partnership dan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Tak hanya itu, dana juga bisa didapat dari investasi, baik sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya. Presiden Joko Widodo berharap keberadaan IKN ke depan mampu mengurangi kesenjangan populasi di tanah air. Sebab, sebanyak 56% populasi penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota negara ini juga diharapkan berimbas pada pemerataan ekonomi. Jokowi berharap perputaran ekonomi tak hanya didominasi oleh Pulau Jawa, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh penjuru.